Baik Pak, dengan siapa Pak namanya Pak? Pak Nelly bin Rahman. Usia berapa? 34 tahun. Di sini sebagai siapa? Perwakilan buruh atau karyawan terbang. Di perusahaan apa namanya? PT GMW Gading Mas Wirajaya. Ini saat ini ada apa sih Pak? Antara bisa apa membangun ini kayak gini nih? Ada sedikit perselisihan antara pihak perusahaan dan karyawan. Perselisihan seperti apa dan bagaimana? Dalam hal meminta hak dan pertanggungjawaban dari perusahaan. Berupa uang pesangon, karena perusahaan sudah menyatakan tutup dan tidak operasi lagi. Sejak kapan Pak terjadi? 1 Desember 2018. Ini berapa orang berarti yang? 50 orang. 50 orang. Harapannya seperti apa dan bagaimana sih Pak? Harapan kami mewakili seluruh karyawan, seluruh rekan-rekan, ingin dibayarkan karena kami secepatnya, baik melalui mediasi ataupun musyawarah mufakat, itu lebih baik. Tapi sebenarnya memang sudah mediasi, cara-caranya seperti apa Pak? Sudah melalui pihak pemerintahan, terutama pihak pemerintah Bogor, itu dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, kami sudah melakukan semua mediasi dan sudah tuntas, bahkan sudah keluar anjuran. Hasilnya bagaimana? Isi anjuran, sesuai isi anjuran kami harus dibayarkan hak-hak kami sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Namun dari pihak manajemen seperti apa responnya? Mereka menerima isi anjuran dari dinas, tapi mereka tidak merespon apa isi anjuran itu. Tadi kabarnya sempat perusahaan ingin membayarkan ya Pak ya. Nah tapi itu gimana sih Pak? Ya karena tidak dan belum mencapai istilahnya kesepakatan, yaitu satu menurut aturan perundang-undangan tidak sesuai, ya kami belum mau menerima. Memang tuntutannya seperti apa sih Pak? Ya tuntutannya normal seperti bukti hukum yang tertera di anjuran dan di aturan perundang-undang. Berarti 50 karyawan ini belum terbayar selama 1 tahun lebih apa ya? Belum. Sama sekali?